Menjelang Sukan Olimpik Rio bulan depan, Chef de Mission Tan Sri Muhammad Al-Amin Abdul Majid berharap pemergian awal sebahagian atlet ke Rio sedikit sebanyak membantu mereka menyesuaikan diri. Tan Sri Muhammad Al-Amin Abdul Majid menjelaskan kebanyakan atlet yang layak ke Olimpik pada kali ini merupakan penampilan pertama di pentas tertinggi sukan dunia. Oleh itu, bersesuaian dengan atlet bertolak awal ke Rio dalam membiasakan diri dan menambah keyakinan, Tan Sri Al-Amin optimis kesemua atlet akan mempamer aksi konsisten serta tahu dan bijak menangani tekanan sewaktu bertanding. So, saya nak beritahu atlet-atlet yang pergi ini supaya settle down quickly sampai ke Rio, adjust quickly and then prepare themselves, prepare mentally and when the time come to give their best. Al-Amin juga mahu atlet-atlet muda menimba pengalaman sebaik mungkin kerana peluang beraksi di temasya prestij seperti ini, tidak semua atlet dapat merasainya. Menyentuh mengenai situasi keselamatan di Rio, Al-Amin menegaskan segalanya dalam keadaan baik khususnya melibatkan kawasan perkampungan sukan atlet. Beliau ditemui di KLIA ketika menemui atlet memanah, menembak dan pelayaran yang berlepas ke Rio bersama pengurus dan jurulatih masing-masing. Dalam pada itu, atlet-atlet negara yang bakal memikul cabaran di Olimpik Rio kini bersedia sepenuhnya memikul amanah diberikan. Bagi pemanah negara, Khairul Anwar Muhammad menjelaskan berada di awal di Rio, beliau akan gunakan sebaik mungkin ruang memperbaiki kesilapan mudah pada edisi 2012 London selain menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dan venue. Itu pun macam angin pun. Ada dengar pasal angin semua, tapi nanti kita kat sana kita akan belajar lah, kita akan ingat dia punya situasi angin pegakkan, angin semua macam mana. So sebab setiap hari pun kalau macam hari ni angin kuat, tak semestinya besok pun sama kuat. So ke setiap hari tu benda takkan sama kan, so nanti kat sana kita akan carilah. Manakala wakil tunggak penembak negara Jonathan Wong yang akan membuat bidikan dalam acara 10 meter air pistol lelaki, beliau tidak meletakkan sebarang sasaran. Namun itu bukan bermakna dirinya harus mempamerkan aksi sambil lewa. Saya rasa setakat ni semua masih okey. So, lebih prepared untuk pergi sana lah. Yeah. Maknanya masih lagi ada terganggu apa-apa ke? Terganggu tidak ada. Because I'm supposed to be focusing on the game, so yeah. Atlet sukan layar Nur Syazrin Abdul Latif menjadi pelayar wanita pertama negara beraksi di pentas Olimpik merupakan satu penghormatan buat dirinya. Fokus saya tak terganggu. Yang penting yang mental saya dah siap sedia. So saya pergi sana just all out jelah. Buat yang terbaik ke sana dan ni lah, belajar dari tempat ni. Sebab kat sana saya dengar cerita apa kejap angin kuat, kejap angin slow, lepas tu dengan angin windshield ni. Dari situ lah saya belajar banyak. Sebab start rail 8 bulan. So saya ada masa lebih kurang dalam 10 hari untuk training kat sana. Dari situ lah saya akan adapt semua.